Masyarakat Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan kerusakan jalan. Mengelupasnya lapisan aspal dinilai menghambat mobilisasi kendaraan. Ruas jalan Pecilong Kertawinangun ini merupakan akses penting yang menghubungkan masyarakat antar desa. Bahkan jalan ini juga merupakan akses penting di wilayah perbatasan yang setiap harinya dilalui oleh ribuan kendaraan. Menurut warga setempat, rusaknya jalan disebabkan oleh banjir yang sering merendam lapisan aspal. Akibatnya aspal terkelupas dan menyisakan bebatuan dan kerikil yang mengganggu pengendara. Pasti ngeluh. Apalagi kalau hujan banjir kan takut, yang lubangnya gede kan takut jatuh gitu. Udah berapa lama sih Bu rusak begini? Waktu kapan tuh, tahun kemarin tuh udah ditelur kayaknya pakai apa sama warga sini tuh. Apa pasir sama itu. Ya namanya juga kena apa? Banjir ya, Bu. Kena banjir, ya rusak lagi. Rusak lagi. Sementara pemerintah Desa Kertawinangun juga berharap pemerintah daerah bisa memprioritaskan pembangunan saluran irigasi atau drainase agar air hujan dan limpahan dari rumah warga tidak luber ke jalan ketika intensitas curah hujan tinggi. Di lain sisi, pemerintah daerah juga diminta segera memperbaiki jalan karena ruas Pecilong Kertawinangun ini merupakan akses perekonomian, pendidikan, dan akses kesehatan masyarakat yang sangat penting. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.